Anun. Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dengan saya. Saya akan lanjutkan cerita-ceritanya. Setelah 2 hari ini saya vakum upload ya, vakum cerita karena kesibukan yang lumayan padat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas dukungannya sehingga channel ini sekarang sudah menjadi partner YouTube, sudah monetisasi kembali. Terima kasih dukungannya, terutama untuk jam tayangnya. Bagi tadi bangun tidur ada email, mengecek email dan isinya itu sangat membahagiakan ya teman-teman. Hari ini saya akan lanjutkan tentang cerita di hajatan ya. Hari kedua dan ketiga saya ringkas saja. Dimulai dengan hari yang cerah dengan pemandangan langit biru dan awan-awan seperti kapas. Di hari itu saya orang pertama yang saya temui di parkiran yaitu Pak RT. Pak RT langsung menuju ke hajatannya karena memang harus awal dan Pak RT stay di sana. Saya belum langsung ke sana. Ketemu dulu sama teman di parkiran. Kita membuat kopi dulu, ketemu sama Mas Is dan Pak Sakijan. Mas Is itu petugas pengairan, yaitu bertanggung jawab atas pasokan air ke hajatan. Terus Pak Sakijan itu bagian apa ya? Ya bagian mau di apa namanya? Kalau nggak plotengan ya sinom, penanggung jawab sinom, kurang tahu. Tapi sebelum dia ke sana kita ngopi dulu. Di sana kita bercerita tentang foto-foto masa lalu yang di-share di grup yang ekspresinya lucu-lucu. Kadang-kala kita kalau melihat foto masa lalu yang mungkin orang lain melihat masih sama, tapi kita sendiri kalau melihat foto kita di masa lalu dengan apalagi dengan ekspresi yang lucu-lucu dan masih terlihat unyu-unyu, kita akan menjadi sebuah cerita yang seru ketika kita ceritakan. Kemudian setelah ngopi saya ke kantor saya yaitu di dekat Asah-Asah dan juga membuat minum. Di sini saya menempati janji saya kemarin akan menunjukkan tempat untuk merebus air yang menurut saya menarik, pemandangannya menarik dengan 2 dandang besarnya. Dan di tepi-tepi tungku itu ada dua benda yang perlu untuk diceritakan. Yang pertama yaitu di pojok tungku depan itu ada sebuah sesajen yang bernama iper-iper. Iper-iper itu benda yang berasal dari budaya spiritual Jawa ya. Bentuknya sesajen, untuk penjelasannya belum saya cari infonya, cuma tanya-tanya sama Mbah Waris bahwa itu ya salah satu budaya spiritual nenek moyang kita yang peletakannya tidak hanya di pojok tungku itu tapi juga banyak di tempat-tempat lain, misalnya di perempatan, di mata air, dan kalau yang detail lagi mungkin lebih banyak lagi tersebar, yang yaitu daun berisi apa sajen-sajen kembang atau apa yang lain. Kemudian di sisi tungku yang lain dari tempat merebus air itu ada pemandangan, namanya kalau di sini garangan lemper atau panggangan makanan yang bernama lemper. Di situ biasanya
si para pekerja itu ya iseng aja lemper kemarin yang belum, yang sudah agak basi itu digarang di situ, dipanggang di situ, dan kemudian bisa dijadikan snack untuk kita. Kadang-kadang juga bisa menjadi menu yang dirindukan kita ketika dalam hajatan, yaitu lemper makanan yang terbuat dari beras ketan yang hanya ada di dalam sebuah acara hajatan dulu. Kalau sekarang sih ketika ingin makan ya bikin saja itu. Lalu kita lanjut ke tugas utama, yaitu wirawiri. Di sini karena saking sibuknya, jadi saya hanya sempat memvideokan beberapa rumah ya. Rumah yang pertama yang bisa saya videokan adalah rumah guru SMP saya, guru lukis. Makanya bisa terlihat itu rumahnya banyak lukisan, teman-teman juga bisa lihat. Di sana juga karena pak gurunya juga berada dalam hajatan dan juga sekeluarga di sana, sehingga saya hanya bisa bertemu dengan simbahnya. Itu guru saya itu ya yang dulu mengajari saya untuk menggambar proporsi manusia. Dari letak mata, hidung, mulut itu sangat membekas sampai sekarang. Kemudian rumah yang bisa saya videokan kedua adalah rumah guru SD saya dulu, guru kelas 4 saya ya, yang paling sabar dan telaten dalam melatih anak didiknya luar dalam itu berarti tentang kewajibannya sebagai guru, hal pelajaran, yang dalam itu adalah tentang kebiasaan-kebiasaan si murid itu. Contoh tentang kebiasaan kesehatan dan kebersihan, kita itu dulu benar-benar dilatih misalnya untuk sikat gigi, maka disuruh berlatih di sekolah karena tempat kita itu bisa dibilang dulu masih ini ya, belum primitif lah bahasa kasarnya, belum ada listrik, pengetahuan terbatas, TV terbatas, komunikasi terbatas, sehingga pengetahuan tentang kesehatan dan kebersihan itu masih kurang, sehingga dia sebagai orang yang lebih dulu mengetahui hal itu, melatih anak didiknya sampai sedetail itu. Contohnya misalnya untuk ketika anak kecil kan akan berganti dari gigi susu menjadi gigi yang gigi dewasa itu, guru itu benar-benar mau melakukan, ikut membantu menanggalkan giginya, dicabut manual, dan memberikan banyak pengetahuan juga tentang, kalau dulu banyak yang paling membekas ya tentang gigi itu, memang kesehatan gigi, termasuk saya dulu memang belum begitu diperhatikan tuh. Dan juga di masa SD itu guru itu bahkan rela membersihkan si ada anak yang udah kelas 4 itu masih beol di kelas. Jadi guru itu memang benar-benar memperhatikan muridnya sampai luar dalam. Karena menurut cerita guru itu dulu pernah mengajar di Kalimantan, jadi di sana kondisinya mungkin mirip-mirip kayak sini, di mana pengetahuan-pengetahuan tentang hal seperti itu juga masih perlu disosialisasikan dengan masif. Ketika itu kan tahun lama sekali. Kalau sekarang barangkali sudah lebih baik, sudah lebih merata pengetahuan semacam itu tersampaikan ke masyarakat. Kemudian karena rumahnya kosong, saya ke tetangganya. Itu adalah rumah teman saya, ketemu dengan istrinya, dan atar-atarnya saya titipkan sama di rumah teman saya itu. Kemudian setelah itu selesai, aku pulang dan makan siang. Inilah pemandangannya. Di siang hari,
Tugas saya sudah selesai yang ater-ater. Saya izin sama partner ater-ater saya supaya menggantikan tugas saya, ganti shift lah istilahnya. Meski saya sebelumnya udah izin beberapa hari sebelumnya kalau saya hari Sabtu, Minggu itu tidak bisa hadir karena kita ada kegiatan membuat film bersama teman-teman yang sudah direncanakan jauh hari. Di sana kita saya ketemu dengan teman saya namanya Mas Poker untuk survei lapangan tempat besok kita akan mengambil gambar, yaitu di atas gereja. Di sana ada bukit batu yang perlu untuk diekspos dan ada gua alamnya yang bernama Gua Pengilon. Tempat saya itu ada dua tempat yang sangat wajib untuk diekspos, dua tempat wisata, yang wisata religi karena di sini mayoritas adalah mayoritas itu religi, gitu aja lah. Ya, tempat itu adalah Gua Maria Lawangsi dan Gua Pengilon itu gua batu alami. Dan film kita juga mengekspos tempat kedua tempat itu. Salah satunya adalah yang sedang disurvei kita sekarang itu, yaitu di atas gereja. Rencananya besok kita juga akan memanfaatkan momen pernikahan itu untuk dimasukkan ke dalam film kita itu. Ini saya menambah satu tema baru untuk ceritakan kepada teman-teman ya, tentang proses kita belajar membuat film yang teman-teman barangkali tidak menyangka bahwa kita itu dari nulis naskah sampai mulai mengambil gambar itu sudah menghabiskan waktu 2 tahun, ya belum 2 tahun secara full, tapi hitungan tahunnya udah 2 dari tahun 2020 ya. Luar biasa. Sekarang kita bisa tahu, kalau dulu bertanya ini buat film bisa bertahun-tahun ngapain aja, sekarang kita bisa tahu sebabnya karena sudah mengalami sendiri. Semoga filmnya besok bisa jadi dan bisa juga diceritakan di sini kalau memungkinkan. Itu dulu ya teman-teman, kita lanjut di cerita selanjutnya tentang banyak hal, dan ini sudah menambah satu tema lagi tentang belajar membuat film. Apalagi ya, sudah teman-teman, contekan saya sudah habis nih. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini, tidak bosan untuk mendukung channel ini dengan di share, ditonton sampai habis, klik tombol like nya komentari apapun itu bisa, semangat juga, bisa juga kritik. Teman-teman juga selamat melanjutkan aktivitas. Saya juga akan beraktivitas kembali ke dunia nyata. Sampai jumpa di lain konten. Terima kasih dan bye-bye.